Halo semua cheaters sini, dan hari ini kita bakal main Genshin Impact lagi. Dan ya, ini kita dari gamenya, jadi hari ini ada update 2.2 ya kalau nggak salah. Dan kita akan login. Oh, dapat Aloy cuy. Juga ya ada Aloy ya. Hah? Cuman dua doang? Gue penasaran, shoutnya di sini pakai Polar Star nggak? Oh iya pakai. Sini artefaknya apa? Heart of Death. Oh no. Oh ini bagus sih. Ini lumayan. Masih gede ya di game sih. Bossnya dibarengin sama charge attack. Lama banget ya. Oh iya, emang lama. Oke, iya. Gue gak tau sih, itu damage-nya biasanya, jujur aja. Ini story quest. Gue belum ngerjain yang Kokomi sampai sekarang. Terus kita ada Toma sama Sayu buat hangout. Nih hangout juga gue semuanya belum ngerjain sih. Males banget. Ini bener sih, itu aja sih. Oke, ini kita harus ke Lerukami Shrine ya, karena level capnya harusnya udah sampai 50 sekarang. Udah sampai mentok belum sih? Sebelumnya kan sampai 30 doang tuh. Dapat apa aja sih? Gak kelihatan juga. Coba kita over aja. Dapat apa ini? Oh, level 40 baru dapat ini. Oke. Okay. That's that. Ini kita langsung teleport ke sana kah? Oh shit. Kukira kita perlu travel pakai boat ke sana. Oh wow, cuy, ada kabutnya cuy. Wah keren banget. Nah, yang gue inget itu mereka ada momon baru, momon kayak serigala gitu. Dan apparently mereka nge-ignore shield. Kalau gue sih jujur nggak terlalu masalah sih, karena gue sendiri nggak pakai karakter shield. Tapi kayaknya pemuja-pemuja Zhongli kayaknya pada menangis ya. Halo, assalamualaikum. Lu bukan Kid Kujirai kan? Ru, oke, Ru. Please jangan ngajak gua main bola. Karena gua gak pengen main bola. Lah, ada bocah banyak nih. Ini ada bapak-bapak juga. Kenapa rame ya, Bang? Mohon maaf nih. Ini... Oh! Assalamualaikum, Bujang! Dia imun kah? Oh, enggak. Gua kira dia bakal imun sama ini. Buset. Wow. Wow, apaan nih? Emang apa ya? Emang bakal bisa ini gitu? What the hell? Jangan-jangan kita balik ke sana lagi. Balik ke titik awal kita sebelum masuk ke fog. Kenapa kita teleport ke sini ya, Bang? Jauh juga ya, lebih deket. Cuman keren sih. Emang konsepnya kayak kok ada yang main Zelda. Itu konsepnya sama kayak Zelda. Wah apaan nih? Oh. Let's go anjing. Ayo anjing. Sini lu bangsat. Hah? Daniel. Mati lu. Hah? Mati lu. Hah? Mana? Mana? Mana lagi? Mana lagi? Berani lu sama gua. Hah? Bocet tiba-tiba muncul cuy. Dikira ini kawasan dia. Enggak cuy, ini kawasan gua. Ya, kawasan gua. Wah gede tuh. Wah menarik nih. Wah ping gua gede nih. Iya, bukan momonnya yang gede juga. Bukan momonnya doang yang gede, ping gua juga gede. Wah gila, assalamualaikum bujang. Miss ya kan, mantap ya. Wah gila. Wah tebel nih. Sini. Mane lo? Mane? That was fucking cool. Keren banget anjir. Tadi animasinya, what the hell? Mau dong? Ada lagi gak? Lah tidur bocah. Assalamualaikum. Wah bocah beneran anjing. Anak setan goblok. Ya. Ya kau ke sana dulu ya. Terus lagi satu di mana ya? Itu hilang. Di
Biasanya Silly juga ada jejaknya. Ini sama sekali nggak ada. Oh, di atas. Wah, bajingan. 1 hour later. Wah, ini gue harus nyari guide gue nih. Jujur aja nih. Lama-lama stres gue. Gue baru aja ngeliat guide. Dan ternyata sekarang gue bingung gitu sama hidup gue ya. Udah kerja keras gitu ya, mencari sesuatu di kehidupan. Ternyata bukan di depan mata, ternyata di belakang mata. Ya, capek. Capek menggame anjing ya. Oke, udah. Terus apa? Ke drain kah? Oke, mantap. What? Ini relay stone apaan anjir? What the hell? Oke, kita punya 3 relay. Kita bakal konekin dia ke sono. Cuman kita gak tahu caranya gimana. I need to figure this out though. Apa dia? Apa gunanya ini? Itu aktif satu. Terus cara ngaktifin ini gimana? Coba ini. Hah? Oh, aktif anjir. What the fuck? Sumpah gue gak ngerti. Oh, kayaknya gue mulai mengerti deh. Oh, kayaknya gue mulai mengerti deh. I see. Berarti kalau kita kesana, kita aktifin ini. Oke, mantap. Ada public serius chestnya. Gak usah dibuka ya kan, terus kan. Emang game jahanam. Sebentar, kenapa kita bisa nyasar ke sini? What the f- Perasaan tadi kita nge-puzzle di sini deh. Kenapa tiba-tiba ke sini? Boys, gue kayaknya harus ngelanjutin di part 2 deh, jujur aja. Buset, pusing gue. Gila, gue pusing banget. Enak kalau gue ngerjain ini tanpa pakai guide mah. Harus mikir dulu. Oke, we'll end it right there. Karena gue udah mulai pusing. Oh, ini ada tempat baru bagaimana? We're gonna leave it at that. Oke, thank you yang udah nonton. Kita lanjut di part 2. Bentar, sebelum kita cabut, kita gacha sekali kali ya di weapon. Siapa tuh dapat? Oh, dapat ras. Gue sih gak masalah ya dapat ras. Ya. Ras gue kayak udah R berapa sih sekarang? Gak tau. Udah lagi sekali deh. Kenapa tidak ya? Itu jujur ya, kemarin gue baru dapat itu, gue baru dapat engulfing, jadi PT gue reset. Ini pull ke-20 langsung dapat. Please jangan memory of dust, please jangan memory of dust. Anjir, ini senjata. Lagi, yaudah. Oke, okay, let's end it right there. Thank you yang udah nonton. Kita lanjut ke part 2 ntar.